MasterChef Indonesia Season 8 segera memasuki babak Grand Final pada Sabtu 28 Agustus 2021. Grand Final MasterChef Indonesia Season 8 ini akan menghadirkan Nadia dan Jaslyn yang memperebutkan trofi juara. Selain itu, Grand Final MasterChef Indonesia Season 8 akan diwarnai oleh kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Salahuddin Uno atau juga dikenal sebagai Sandiaga Uno. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tombol loncengnya di Dafjil Channel agar berlangganan dengan Dafjil Channel. Semoga bermanfaat bagi kami dan kita semua. Amin. Sandiaga Uno pun tampil dalam trailer Grand Final MasterChef Indonesia Season 8 yang akan tayang pada sore ini. Sandiaga Uno tampak memasuki galeri yang disambut oleh para juri dan kedua kontestan yang tersisa, yaitu Nadia dan Jaslyn. Mereka pun menggunakan pakaian adat Indonesia dengan batiknya. Nadia dan Jaslyn yang sudah menampilkan hasil terbaiknya sepanjang season ini harus berjuang untuk menjadi juara. Pada minggu lalu, Jaslyn dan Nadia berhasil menyingkirkan salah satu kompetitor mereka yaitu Suhadi Jaman atau Lord RD. Lord RD tersingkir di babak top 3 karena ia dinyatakan kalah oleh juri saat bertanding dengan Nadia membuat dessert. Tersingkirnya Lord RD pun menuai banyak sorotan netizen karena kontestan ini memiliki karakter unik yang banyak digemari. Kini Grand Final MasterChef Indonesia pun di depan mata. Nadia dan Jaslyn pun akan menampilkan kemampuan memasak bermain untuk juri dan bintang tamu. Menyusul kabar penampilannya sebagai bintang tamu, Sandiaga Uno pun menyapa netizen di akun resmi MasterChef Indonesia. Kata-kata dari Sandiaga Uno yang berhasil dikutip yaitu, "Pergi makan sate maranggi ke Purwakarta, jangan lupa ajak Chef Arnold, Renata, dan Juna," ujar Sandiaga Uno. Sandiaga Uno melanjutkan hari Sabtu bareng yang tercinta, namun Grand Final MasterChef Indonesia. Sandiaga Uno pun mengumumkan bahwa dirinya akan menjadi bintang tamu di acara Grand Final MasterChef Indonesia. "Halo, saya Sandiaga Salahuddin Uno. Jangan lupa saksikan Grand Final MasterChef Indonesia nanti sore," kata Sandiaga Uno. Sandiaga Uno pun memberi sedikit bocoran, yaitu apa yang akan terjadi pada Grand Final tersebut. Bintang tamu yang akan mencicipi masakan kontestan ini mengaku bahwa dirinya akan membuat tantangan pada Jaslyn dan Nadia. Ia pun meminta agar netizen tak sampai melewatkan acara Grand Final MasterChef Indonesia Season 8 ini. "Akan tantangan spesial dari saya untuk Jaslyn dan Nadia, jangan sampai kelewatan," ujarnya. Grand Final MasterChef Indonesia akan dilaksanakan pada Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 5.15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar berlangganan dengan Dafjil Channel, karena itu sangat bermanfaat sekali bagi kami. Siapa yang akan tampil menjadi juara dan seperti apa keseruannya nanti, jangan lupa saksikan bersama-sama ya guys. Terima kasih.